Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid-din wa ihdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para pelajar, para jamaah Masjid Darul Makmur, selamat bertemu semula dalam pelajaran kita, pelajaran Tauhid atau Kuliatul Duha yang biasanya dilakukan pada setiap pagi Sabtu. Saya akan sambung pelajaran ini dengan kitab Aqidatun Najib. Jadi sebelum itu, para pelajar, para jamaah, marilah kita sama-sama membantu dan menyokong Masjid Darul Makmur. Itulah yang diharapkan oleh pengerusi dan sekalian anggota-anggota Masjid Darul Makmur. Mengharapkan supaya tuan-tuan, puan-puan sentiasa menyokong masjid demi kemajuan dan demi keuntungan kita bersama. Baiklah, saya buka di muka surat. Muka surat 150. Jadi saya bacakan. Dan takut orang awam itu daripada akhir kesudahan umurnya, dan takut orang yang khas itu daripada takdir yang terdahulu, dan dia itu terlebih sangat, dan jikalau berlazim-laziman sekalian. Jadi semuanya kita disarankan supaya takut kepada Allah. Tapi ada beza di sana, takut daripada orang biasa dan takut orang yang khusus atau khas, berbeza. Kalau orang biasa, takut ialah kerana apa? Akhirnya kesudahannya apa? Adakah dia berkesudahan masuk dalam syurga atau masuk dalam neraka? Tapi takutnya orang khas ini pula, ia takut kepada yang asal. Ini takut kepada apa yang terlebih dahulu yang akan terjadi sebelum dia terjadi. Fahamlah maksud saya, maknanya dia takut kepada sebelum dia sendiri terjadi dalam dunia ini. Itu yang ditakutkan. Mana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang dia tak tahu, itulah yang dia takutkan. Jadi sama ada kesudahannya itu, kesudahan membawa kepada syurga atau neraka, itu diketepikan. Tapi yang dia takut sekali, ketetapan yang terdahulu daripada alam ini, dalam alam zali. Faham tak lebih itu bezanya? Dia punya takut itu terkebelakang sekali. Inilah barang yang menjalankan kepadanya oleh inilah Asy'ariyah dan telah menjalankan oleh Maturidiyah kepada bahawa bahagia itu iaitu beriman pada sekarang, dan celaka itu iaitu kufur pada masa sekarang jua, yakni tidak ditelek pada akhir umurnya. Jadi para Al-Asy'ariyah dan para Al-Maturidiyah, maknanya pahaman-pahaman daripada orang-orang Asy'ariyah dan pahaman-pahaman orang Al-Maturidiyah, iaitu
beriman yang sekarang ini. Artinya beriman pada sekarang ini yang mana keimanan tadi akan bawa bahagia atau tidak, kita imankan pada apa yang sekarang ini dengan beriman. Kemudian maksudnya ialah artinya urusan Allah lah yang akan menetapkan pada kemudiannya. Tapi yang wajib ialah beriman pada waktu sekarang ini. Maka orang yang bahagia itu ialah orang yang mukmin pada masa sekarang ini, dan apabila mati atas kufur, maka sungguhnya terbalik ia jadi celaka, kemudian daripada adalah dahulu itu bahagia. Jadi begitulah maknanya orang mukmin yang akan bahagia beriman, yang bahagia ialah beriman pada sekarang ini. Tetapi kalau sekiranya dia terbalik pada kemudian dengan kekufuran, maka jadilah dia tidak berbahagia. Kerana itu semua terpulang kepada ketetapan Allah. Sebagaimana kita tahu yang Allah Ta'ala itu ada sifat apa? Kudrat, ada sifat iradat. Jadi dengan kudrat iradat itu terserah pada Allah. Kita tak tahu. Kemudian ada ilmu. Ilmu tadi mencangkupi ilmu yang dahulu dan ilmu yang sekarang, ilmu yang akan datang. Jadi dengan terpulang pada ilmu Allah yang dahulu. Maknanya kalau sekiranya orang mukmin tadi dia beriman sekarang dengan keimanan dan dia rasa bahagia sekarang ini, kemudian akhirnya dia menjadi kufur, na'udzubillah, maka itu adalah ketetapan yang memang kita tak tahu. Itu adalah dalam ilmu Allah sahaja. Jadi apa yang patut ialah kita berdoa. Berdoa untuk diampuni dan untuk diridhai oleh Allah Ta'ala dan untuk dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang berbahagia. Dan yang celaka itu ialah orang yang kafir pada masa sekarang ini, dan apabila mati ia atas iman, maka sungguhnya terbalik ia jadi bahagia, kemudian daripada bahawa adalah dahulunya itu celaka. Jadi orang kafir misalnya sekarang ini tidak beriman, kerana memang dari dulu ditetapkan dia tidak beriman sekarang ini. Tapi dengan kuasa Allah SWT, memang Allah Ta'ala mahukan orang ini, memang sudah ada pada ilmu Allah Ta'ala orang ini akan bahagia masuk ke syurga, dia terbalik. Lalu dia bertobat dan beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan. Itulah maknanya keadaan boleh terbalik. Itu kalau pada akan datang kita dengar kiamat akan berlaku bila matahari terbalik daripada barat. Terbit pula daripada timur, daripada barat. Mana matahari terbit daripada barat, tidak daripada timur. Matahari turun ke timur, tidak daripada barat. Semua terbalik. Jadi bila terbalik, semuanya terbalik. Termasuk juga iman seseorang, kufur seorang boleh terbalik. Memang daripada iman boleh jadi kufur, daripada kufur menjadi iman. Kesemua ini adalah dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tak tahu nasib kita sendiri. Nah itu kita harus faham. Itu sebabnya kita harus minta Tuhan. Rasulullah pun berdoa, ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Au kama qal. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan, menukar-nukarkan, membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati aku berada di atas ketaatan dan berada awa sabit qalbi ala ta'atika wa ibadatan, dan tetapkan atas umudiah aku, dan sentiasa aku memperhambakan diri aku kepada engkau, dan ditertibkan atas khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ini bahawasanya sah engkau kata aku mukmin insyaallah atas kaul Asy'ariyah. Di dalam perkara ini, maknanya kalau ada perbezaan antara pahaman daripada pahaman Maturidiyah dan pahaman Asy'ariyah, pahaman Asy'ariyah mengatakan, iaitu dengan beriman begini, aku sebagai mukmin insya-Allah. Insya-Allah. Kerana semuanya bergantung pada kehendak Allah. Jadi aku beriman. Kerana aku takut. Mana bimbang kalau sekiranya iman aku tukar kepada apa? Kepada tidak beriman, na'udzubillah. Jadi dia
sebagai apa ini daripada pemahaman Asy'ariyah disebut aku beriman insya-Allah. Jadi jangan kita pula katakan wah kalau gitu engkau tak kuat berimannya. Anda masih berdolak balik. Tidak. Bukan berdolak balik. Aku tetap aku beriman. Cuma ini semuanya terpulang kepada yang mencipta aku. Allah yang mencipta aku. Allah mencipta hati aku. Allah yang mencipta otak aku, kepala aku. Jadi aku beriman. Jadi tidak salah, maknanya itulah akidah yang sebenar insya-Allah. Dan bahawasanya tiada sah ta'liq yang demikian itu atas kaul Maturidiyah dan dengan jumlahnya. Jadi pada Maturidiyah dia tak setuju itu. Dia kalau dah beriman maknanya terus beriman. Saya cakap ta'liq insya-Allah kerana insya-Allah mana jika Allah kehendaki. Jadi perkara jika Allah tak kehendaki ini tidak diterima oleh apa? Maturidiyah. Jadi Maturidiyah berlainanlah dengan pahaman Asy'ariyah. Kerana Maturidiyah mahukan iman tetap iman. Tidak ada lagi ta'liq. Ta'liq itu mana perkataan jika. Itu mana ta'liq kan jika. Maknanya seperti orang kata misalnya kalau engkau keluar daripada rumah aku ini jika, itu jikalah, kalau itu makna jikalah, jika engkau keluar saja dari rumah aku ini jangan datang lagi, jangan masuk lagi. Maknanya jika dia keluar syaratnya dia tak boleh masuk, itu makna ta'liq. Itu makna ta'liq. Jika ada burung hinggap di tingkap sekarang ini, wajiblah aku mengeluarkan wang $100 kepada kau. Jadi ditunggu. Sekali kebetulan betul-betul burung ada di atas tingkap itu. Jadi aku wajib mengeluarkan wang $100 kepada kawan yang aku cakap tadi kerana takliknya sudah tepat. Itu taklik. Jadi kalau kata Maturidiyah, iman tadi tak perlu ta'liq. Iman-iman. Dia tak perlulah takab insya-Allah. Itu pahaman Al-Maturidiyah. Maka khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ini lafzi juga kerana bahawasanya mereka itu bersalahan pada murad daripada lafaz sa'adah dan syaqawah serta muafakat pada segala hukumnya. Jadi khilaf antara dua ini sebenarnya adalah khilaf lafzi saja, bukan sebenar-benar khilaf. Mana hanya pada lafaznya saja. Kerana Asy'ariyah mengatakan aku beriman sekarang insya-Allah. Kerana ini bergantung pada Allah Taala, tapi aku tak nafikan yang aku beriman. Sedangkan bagi pihak Maturidiyah mengatakan ia terus beriman pada Allah tanpa perlu taruh insya-Allah. Sama jugalah, maknanya dia tetap mau beriman. Tapi tidak mengkaitkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaannya. Tapi dia punya maksud tu sama saja, maknanya maksud sama-sama beriman. Jadi orang yang beriman akan mendapat bahagia, orang yang tidak beriman akan celaka. Pada akhirnya lah, pada akhirnya, yang penting pada akhirnya, bukan pada awalnya. Yang penting pada akhirnya. Itulah maknanya kita harus maknanya jaga keimanan kita, mudah-mudahan mantap, tetap dan tidak berubah-ubah hingga ke akhir hayat kita. Sebab Rasulullah mengatakan atau dalam hadisnya dia menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang berkata la illallah akan masuklah dia ke syurga. Jadi makna berkata tu maksudnya beriktikad, berniat, percaya. Itu maksud qala. Walaupun dicakap qala dengan berkata. Kerana perkataan qala ni kadang-kadang boleh makna bertanya, boleh makna apa ni, makna berdoa. Itulah maksud apa ni, dalam bahasa Arab bila ada sebut qala. Dan kata Ibrahim Laqani, ini Ibrahim Laqani mengatakan wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Ini kata macam syair lah, kerana dia punya pola pada rangkap pertama fa'alif, pada pola yang kedua pun fa'alif. Itulah daripada pola
bila polanya itu sama dalam satu bait dan dibagi dua, atau dalam bait-bait seterusnya polanya sama saja, itulah dikatakan syair ataupun sajak. Dan pada mazhab kami, indana tu, kami yakni ahli sunnah, ahli sunnah lil abdi wa wal jamaah, bagi hamba itu lil abdi usaha yang berarti akan dia, usaha yang diberarti akan dia, dan tiada ada ia memberi bekas, maka hendaklah engkau ketahui. Artinya hamba tadi berusaha. Itu dia pahaman dia. Hamba tadi berusaha. Berusaha tadi dia mendapat kuasa daripada usaha tadi. Lalu dia menjalankan usahanya. Usahanya. Tetapi dalam usahanya tadi tidak memberi bekas. Kerana yang memberi bekas ialah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diinginkan di disebarkan kepada kita. Artinya walaupun kita berusaha, maka usaha kita tidak menjadi memberi bekas kecuali dengan izin dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahaman pahaman ahli sunnah mengikut pahaman asy'ariyah. Bermula murad dengan hamba itu sekalian makhluk yang keluar daripadanya fi'il yang ikhtiari, yakni qasad ia kepada perbuatan yang ikhtiari, dan usaha itu iaitu bergantung kudrat yang baharu dengan barang yang diperbuatkan. Jadi maksud berusaha tadi daripada seorang hamba, hamba itu maksudnya semua makhluk. Jadi makhluk tadi berusaha dengan kuasa yang dia dapat, dapat diberikan oleh Yang Maha Pencipta, iaitu Allah SWT. Jadi kerana diri kita ni semuanya ada ciptaan Allah, jadi maknanya apa yang kita buat sebenarnya adalah dengan kuasa Allah SWT. Kerana kita boleh, apa ni, apa yang kita ada ni boleh berubah. Mata pun boleh berubah jadi buta. Telinga boleh berubah menjadi pekak. Lidah boleh berubah menjadi apa? Menjadi bisu. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang berubah kerana kita adalah makhluk. Setiap makhluk itu baharu. Setiap baharu tadi berubah-ubah. Yang membaharukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata qil, iaitu iradat yang baharu. Iradat yang baharu. Itu qil mengatakan sebenarnya itu ada iradat Allah Ta'ala yang baharu. Itu kata qil. Tapi yang kata pegangan mazhab kita, iaitu kehendak itu sudah ada lebih dahulu. Cuma berlaku kemudian. Berlaku kemudian. Jadi itu kata qil sajalah. Qil tu maknanya mengikut kata sebahagian ulama yang boleh jadi ada yang mengatakan begitu. Maka bahawa segala perkara itu empat iradat yang dahulu dan kudrat dan perbuatan yang menyertai keduanya dan irtibat antara keduanya. Ya, jadi semuanya itu ada empat iradat, mana iradat yang sebelum manusia ini ada, dan iradat bila manusia ada, dan iradat dalam manusia ada, dan iradat kemudian daripada manusia ada. Dalam empat peringkat, seperti mana manusia mati sebelum hidup, hidup kemudian pada sekarang ini, mati lagi, kemudian hidup kembali. Begitulah. Semua itu bergantung pada iradat Allah SWT. Artinya Allah Ta'ala mengendaki kita ada daripada tiada, satu iradat. Allah Ta'ala mengendaki kita terus ada sekarang ni. Sekarang ni kita semua terus ada. Allah Ta'ala mengendaki kita tiada di dunia, pindah ke akhirat. Allah Ta'ala mengendaki kita terus berada di akhirat, itulah iradat. Jadi iradat tadi berubah daripada satu ke satu, tapi maknanya berasal daripada satu saja. Ini yang iradat yang baharu ni, baharu kepada yang baharu. Tapi iradat Allah Ta'ala hanya satu.
yang mana satu yang kadim, tidak ada permulaan. Maka atas tafsir usa dengan itu irtibat, dan ia itu bergantung kudrat dengan makdur. Tiada ia makhluk kerana bahawasanya setengah daripada umur perkara-perkara i'tibariyah. Jadi umur ni hanya rangka saja, zaman saja. Jadi mengikut mana masa, bila masa Allah Ta'ala nak lamakan atau nak adakan atau tidak adakan. Ada orang lahir terus mati habis. Ada orang lahir hidup, kemudian hidup mati, kemudian hidup lagi. Begitulah. Semuanya adalah bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Dan atas tafsirnya dengan iradah yang baharu adalah ia makhluk. Dan sesungguhnya mentakrif oleh mereka itu akan usaha itu dengan dua takrif. Kita akan kita akan sambunglah perkara ini pada minggu hadapan, pada kesempatan hadapanlah. InsyaAllah. Dan saya selamat bertemu lagi kepada para pelajar-pelajar dan kepada sekalian jamaah Masjid Darul Makmur. Dan Darul Makmur sentiasa menyeru supaya diberikan bantuan yang sepatutnya. Wakafkanlah apa yang patut kita wakaf, walaupun satu sen pun, tidak mengapa. Niatkan wakaf kepada masjid. Masjid nama akan gunakan apa saja yang digunakan, mana kira wakaf, dan ada wakaf yang tetap, mana yang wujud, ada wakaf yang tak nampak. Tak nampak seperti wang dan sebagainya. Itu tak nampak, tapi maknanya Allah Ta'ala tahulah tentang yang kita wakafkan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.